SMP Harapan 3 yang terletak di Jalan Karya Wisata Ujung nomor 31 Gedung Johor, mengampu sebanyak 335 siswa yang tersebar pada 12 ruang kelas. Masing-masing kelas 7 ada 4 ruang, kelas 8 ada 4 ruang, dan kelas 9 ada 4 ruang. Dan masing-masing tingkatan terdapat kelas unggulan yang disebut kelas Sains dan kelas Tahfiz Quran. Setiap kelas dilengkapi dengan AC, infocus, audio, dan multimedia lainnya. Selain itu, juga terdapat laboratorium IPA Fisika, IPA Biologi atau Kimia, lab bahasa, lab komputer, perpustakaan, lapangan bola, lapangan basket, parkir yang luas, kantin yang higienis, klinik kesehatan, dan masjid Aroja. Dengan ketersediaan fasilitas yang ada, maka SMP Harapan 3 menerapkan program sekolah, diantaranya kegiatan ekstrakurikuler berupa klub tahfiz, klub sains, klub IT, klub Inggris, klub tari, klub basket, bola kaki, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga ketaman Al-Quran, outbound, receptur, dan studi banding mancanegara. Dari program tersebut, maka SMP Harapan 3 memiliki moto Smart and Creative, dengan dibuktikannya sebagai juara satu lomba puisi di Balai Bahasa Sumut pada tahun 2019, juara dua Provinsi Sumut Lomba Ki Hajar Dewantara pada tahun 2019, medali emas dan perunggu pada Olimpiade Sains di Unimed pada tahun 2018 untuk siswa dan guru, serta juara 3 nasional KSNP Primagama Nasional di Palembang pada tahun 2018, serta masih banyak lagi prestasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugi Hadi Marwan, Kepala ISIP Harapan 3. Dalam hal ini, kami memiliki visi ISIP Harapan 3 itu unggul dalam bidang iman, ilmu, amal, yang diteruskan dengan misi kami menjadikan insan yang berlakul karimah serta cerdas. ISIP Harapan 3 memiliki 24 guru yang ini akan membimbing seluruh putra putri, bapak ibu, anak-anak kami sekalian. Insya Allah kalian semua menjadi insan yang cerdas, unggul dalam ilmu, tetap beriman, dan dapat ilmu untuk mencapai cita-cita. SMP Harapan 3, Smart and Creative!